12 cm. Sampai sana. Oke, bosku. Ini kita bergeser ke bawah tanjakan ya. Dan di sini kita lihat ini. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Pagi ini tepat di hari, di hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024 ya. Ini kita sudah berada di tanjakan Batu Jomba bosku. Perlu kita informasikan ya, perubahan daripada tanjakan Batu Jomba di perbandingan dari semalam dan hingga saat ini ya. Memang di hari semalam bosku, ini tanjakan sudah lebih landai daripada biasanya ya. Bahkan sudah tinggal kurang lebih 3 meter lagi untuk tanjakannya. Sudah lebih landai ya. Namun pagi ini kita sudah berada di sini dan setelah diguyur hujan semalam ya, semalam sore, di sini tanjakan dari Batu Jomba kembali amblas lagi bosku, dan penurunannya kembali terjadi ya. Nanti kita ini perlihatkan untuk penurunannya, keretakannya di sebelah sana ya. Kita lihat jelas. Dan ini kita lihat satu unit eskavator yang diturunkan dari atas trado untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini. Ini dia bosku, keretakannya ya, dan penurunannya jelas ya, terlihat ya. Ini di sekitaran kurang lebih 15 cm. Jelas ya, terlihat ya. Memang kalau sudah hujan, tanjakan Batu Jomba ini akan terus menurun. Apalagi dengan perbaikan penanganan seperti ini ya, hanya timbunan. Oke, seperti apa kelanjutan video ini, ikuti terus. Jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe. Oke bosku, ini kita bergeser ke bawah tanjakan ya. Dan di sini kita lihat ini semua sudah pada retak, terlihat ya, jelas ya. Sampai sana ini ya, terlihat ya ini ya. Nah, itu juga retak dan sampai sini. Hanya beberapa jam setelah hujan, penurunan kembali terjadi lagi bosku.
Ini untuk yang lebih tahu solusi untuk tanjakan Batu Jomba ini, coba dong beri komentar positif ya teman-teman. Ini ya, ke bawah sana itu ada aliran sungai dan di sana sudah ada longsor. Ups. Kita lihat mobil dengan posisi menurun. Jelas ya, terlihat lebih terjal lagi dibanding daripada semalam. Oh, kasruk. Ini trado dari ekskavator yang naik tadi ya bosku. Kita dikasih apa ini? Coba lagi bosku. Oke, mantap. Yo. Oh. Oke, bosku. Ini kembali ditimbun lagi dengan material batu mangga ya. Ini batu-batu besar didatangkan tadi malam ya bosku. Jadi ini ditimbun pakai batu mangga ya bosku. Yang jadi masalah nanti ini kalau sudah dikikis air hujan, apa enggak berserakan nanti batu mangganya tuh, ya kan?
Sepertinya ini ditimbun batu mangga terus dilapisin nanti sama material itu ya, yang telah diaduk bercampur tanah. Namun kalau sudah dikikis hujan, air hujan, nanti apa nggak berserakan nanti ininya, material batu mangganya ini. Namun kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya, dan memberikan informasi seputaran tanjakan Batu Jomba. Jelas ya bosku, ini ditimbun menggunakan material batu mangga dan dilapisi dengan material kerikil yang telah dicampur tanah. Namun ini kalau sudah hujan deras dan tanahnya terkikis air, ini akan tambah kacau ya, seperti yang di pinggiran jalan ini kalau sudah berserakan ya.
Oke bosku, ini yang dari sebelah kanan juga di uruk ya. Dicampur lagi materialnya. Antrian dari kedua arah untuk saat ini ditutup total ya. Di atas sana sudah ramai yang melihat pengerjaan ini. Antrian kendaraan yang dari arah Sipirok sudah panjang bosku. Oke bosku, ini kendaraan sepeda motor yang dari arah Sipirok sudah mulai menurun. Sudah mulai lewat karena antrian sudah mulai panjang juga ya. Ada yang naik motor dan ada yang berjalan kaki. Namun cuaca saat ini sudah mulai mendung lagi. Sudah mulai mendung lagi ya bosku. Kalau ini masih hujan lagi, apalagi hujannya deras, ini bakal kembali ambles lagi. Karena ini hanya bertahan sementara saja ini ya. Karena seperti yang kita ketahui, timbunan hanya bertahan sementara saja. Satu unit Trado muatan ekskavator bosku. Ups. Euro 4. Ini setelah barusan ditimbun ya. Kita pantau langsung lagi. Wah, TC135 ternyata kecil ya. Masuk Isuzu Traga. Lagi. Oke. Expander. Wih, mantap mobilnya. Peleknya juga bosku. Oh.
Oke, mantap. Rombongan para ukti. Rombongan para ukti, bosku. Kasih yang pedas. Hei, jangan situ. Oke, bosku, ini setelah dari kedua arah kendaraan dilewatkan ya, di sini kembali dipadatkan lagi. Di sini para petugas PU sedang memantau langsung situasi Batu Jomba dan pengerjaannya ya, walaupun pengerjaannya masih seperti ini aja. Semangat terus.